Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal islam tariqan sawiyya wa wa'adanil mutamassikin bihi wa yanhawnal fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadata man huwa khairun maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu shay'an fariyya. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al muslimun rahimakumullah, usini nafsi awalan thumma usikum bitaqwallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'i sayyatil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik, yang penuh berkah dan kemuliaan ini, marilah kita bersama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita bisa terus istiqomah beribadah dan menjalankan kewajiban kita semuanya. Semoga ibadah yang kita lakukan ini, ibadah menunaikan fardu Jumat pada hari ini dan juga amaliah-amaliah lainnya di hari-hari ke depan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, yang selalu taat, dan insya Allah akan dikumpulkan dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita semua, Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para kerabat, sahabat dan pengikut beliau. Rasulullah lah yang telah menyelamatkan kita semua dari hinanya kebodohan dan hinanya kemusyrikan menuju kemuliaan ilmu pengetahuan dan keimanan. Semoga Allah melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan kita semua umat-umatnya yang selalu istiqomah dalam tuntunan dan ajarannya. Dalam kesempatan ini pula kembali khatib utamanya mengingatkan kepada diri sendiri dan mengajak kepada kita semua selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berusaha meningkatkan ketakwaan, karena dengan hakikat takwa yang sesungguhnya, dengan menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan cara inilah kita semua akan menjadi hamba yang selamat, menjadi hamba yang beruntung baik dunia ini maupun kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab.
Ya, artinya bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Surah Al-Baqarah ayat 197. Masyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan cara tidak pernah berputus asa dari rahmat dan karunia-Nya. Orang yang tidak putus asa akan terus berusaha untuk selalu mendapatkan rahmat tersebut, sehingga akan semangat dalam menjalankan semua kewajiban, semangat dalam melakukan kebaikan, dan semangat dalam memenuhi semua tanggung jawabnya yang menjadi tuntunan dan keparduan dibebankan kepada kita semua. Ia akan berada pada jalan yang benar sesuai dengan hidayah dari-Nya. Orang-orang yang selalu berusaha untuk selalu berada di jalan yang benar, Allah berikan petunjuk kepadanya agar selalu istiqomah di jalan tersebut. Hal ini Allah tegaskan dalam Al-Quran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Ankabut ayat 69. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita semua. Dan janji Allah itu pastilah nyata adanya, bahwa Allah akan tunjukkan jalan yang benar kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha untuk istiqomah berada pada jalan-Nya, yaitu jalan kebenaran, jalan keimanan dan ketakwaan, tak peduli seperti apa dan latar belakang apapun dari orang tersebut. Orang-orang yang selalu berusaha untuk istiqomah di jalan ketaatan dan kebaikan, maka akan Allah memberikan pahala kepadanya, dan akan ditunjukkan kepadanya jalan menuju ke surga dengan jalan yang lapang. Karena itu, tidak ada alasan bagi semua manusia untuk berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah tidak pernah menutup rahmat tersebut dari hamba-hambanya. Rahmat-Nya selalu terbuka sangat lebar bagi siapa saja yang mau menuju-Nya. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita semua putus asa dari rahmat Allah dan ampunan-Nya. Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Segala dosa dan masa lalu kelam yang dialami oleh seorang hamba masih bisa diampuni oleh Allah. Sebab sebesar apapun dosa setiap manusia, ampunan dan rahmat dari Allah tetap lebih besar dari semuanya. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha wal ghafurur rahim." Katakanlah, ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Oleh karena itu, mari kita jemput ampunan dan rahmat yang Allah berikan yang sangat luas itu dengan melakukan bertobat dan menyesali atas berbagai perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Jangan sampai pintu rahmat yang terbuka lebar itu tertutup sementara kita masih saja belum bertobat. Tak perlu putus asa disebabkan khawatir tidak diampuninya, karena ampunan dan rahmat Allah Maha luas meliputi langit dan bumi. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun." Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Quran surah Al-Hijr ayat 56. Masyiral muslimin rahimakumullah. Itulah pentingnya bagi kita semua untuk tidak pernah putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Mari kita terus istiqamah, berusaha dan berupaya selalu dalam jalan ketaatan dan kebenaran hingga kita temukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah putus asa dari rahmat dan ampunan-Nya.
Karena orang yang putus asa hanyalah mereka-mereka yang akan disesatkan oleh syaitan beserta pasukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat pada saat ini, untuk dapat kita renungkan bersama tentang larangan berputus asa dari rahmat Allah. Semoga akan membawa manfaat bagi kita semua dan keberkahannya juga, dan kita digolongkan sebagai hamba yang istiqamah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya dan tak kenal berputus asa. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh, ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل Alhamdulillah alladhi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim wal rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah waradallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansurul islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi falastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi falastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi falastin wa ahlik al kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'daaka a'da'ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ufil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhi al hajat wa ghafiru dhunubi wal khati'at. Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata was shada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min biladil muslimin ammah wa biladil muslimin fi Palestine bi
rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wasaluhu min fadlihi yu'tikum. Wa ladhikrullahi akbar. Aqimish shalah.